Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wiwi Kamarullah di TV Online Informasi Tanpa Batas. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan Senin 3 April menolak gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Mutiara Yasin Kabir Kahar. Permohonan harus memenuhi ketentuan ambang batas selisih perolehan suara 0,5 sampai 2% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Di hari yang sama, MK juga menolak permohonan pemohon calon bupati dan wakil bupati Pulau Buru, Bakir Lumbesi Amrullah M. Hentihu. Berikut liputan selengkapnya. Mahkamah Konstitusi hari ini Senin 3 April membacakan putusan dismisal 22 perkara gugatan hasil Pilkada Serentak 2017. Pengucapan putusan ini dilakukan setelah MK menggelar dua tahapan persidangan, sidang pendahuluan dan sidang mendengarkan keterangan KPU dan pihak terkait untuk masing-masing permohonan. Hakim Konstitusi telah memperhatikan beberapa hal dalam memutuskan putusan dismisal, seperti legal standing pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, perselisihan mengenai penetapan perolehan suara dan batas selisih perolehan suara dengan peraih suara terbanyak. Permohonan harus memenuhi ketentuan ambang batas selisih perolehan suara 0,5 sampai 2% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Dari 22 daerah yang diputuskan Mahkamah Konstitusi, dua di antaranya yakni Kabupaten Halmahera Tengah dan Kabupaten Pulau Buru. Lembaga yang menyidangkan sengketa pilkada ini menolak permohonan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pulau Buru nomor urut 1 Bakir Lumbesi Amrullah M. Hentihu. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka pasangan Ramli Umasugi Amus Besan dinyatakan pemenang Pilkada Kabupaten Buru Provinsi Maluku sesuai dengan hasil pleno KPU. Dalam rekapitulasi KPUD Buru, pasangan Bakir Lumbesi Amrullah M. Hentihu memperoleh 29.016 suara atau 41,4%. Sedangkan pasangan Ramli Umasugi Amus Besan memperoleh 41,678 suara atau 58,96%. Hal yang sama berlaku untuk Pilkada Halmahera Tengah, di mana Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon pasangan calon bupati dan wakil bupati Mutiara T. Yasin Kabir Kahar karena tidak memenuhi syarat formil dan material. Dengan demikian, maka pasangan Edi Langkara Abdurrahim Odeyani menang pada pemilihan kepala daerah Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Dari Jakarta, Edi Latukonsina, TVO melaporkan.